Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Den Arka Channel. Terima kasih, jangan lupa ya. Halo, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channelnya Den Arka Channel. Makasih. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Den Arka Channel ya. Dah. Halo semuanya, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Den Arka Channel. Kasih. Nomor 5 siap masuk. 1, 2, lihat pemain yang berikutnya. 1, 2, 3, diopan ke nomor KDD. Ah, bola terlalu menyebar. 2-0 untuk menunjukkan kami. Jadi, 11-7 sih. Mencari dengan menemang bola. Diopan ke kepada Ibu Dede. Jadi, diopan ke terlalu. Ah, akhirnya keluar lagi yaitu 3-0. Ya, saudara-saudara yang baru datang untuk melihatkan ke sebelah kanan adalah Volleyball Ibu Family dan Ibu Permata. Kedudukan sementara 3-0. Diopankan lagi ke teman dalam depan. 1, 2, 3, 4. Oh, jebret! Akhirnya bola sangat tajam menembus sekali saudara-saudara. Yang kedua saat ini nomor 9 yaitu Ibu Kupik. Ini pindah Kupik. 4-0. Ya, saudara-saudara. Akhirnya keluar lagi 5-0. 1, 2, 3 pemain memberikan bola di sana. Memang bola nomor 5 ini mencari bola di sana. Diopankan ke arah nomor 4. 6-0. Saudara-saudara, dengan tidak seimbangnya pertandingan bola voli ini, mudah-mudahan mengimbangi pertandingan antara voli tapi yang permata. Nomor 5 Shepard, nomor 10, nomor 10. Nomor 10. Langsung akhirnya headball. Akhirnya bola headball. Kita akan pindah gawang atau pindah bola. Kedudukan sementara 1-6. Ayo, yang siapa siapa? Dengan nomor 24 yaitu Bapak Ibu Peti. Peti timang-timang bola, melihat bola di sana, diopernya kepada nomor 16, dioper lagi, lompatnya, akhirnya bola terlalu pendek, tapi di telah akhirnya tidak masuk, nyangkut di net, saudara, bola ini kedudukan sementara 2-6. Dia menimang-nimang bola nomor 4 ini, 1, 2, 3 pemain, nomor 8-6, diopernya nomor 9, nomor 9 lagi, cepet, akhirnya masih diopernya nomor 10, akhirnya bola tidak bisa menampai, ini saudara-saudara, kedudukan sementara 7-2 untuk pemain. Nomor 8 itu jauh. Berapa lagi? Yang keempat. Nah, banyak keluar saudara-saudara. 8-2. Mamiri mengunggul dengan 6 poin. Menimang 6 bola nomor 8 di sebelah sini. Bawa perlahan ke sana. Oh, akhirnya nomor 4 yaitu 9-2. Dengan begitu cerdasnya, cerdiknya nomor 18 yaitu Ibu Nita ini menimang-nimang bola. Akhirnya menimang-nimang bola. Melihat lapangan ke depan. Nomor 4, akhirnya nomor 4. Lalu Ibu Nita makin masuk dan sebelasan itu nomor sekarang nomor oh pindah bola 3 sekarang nah. Aduh jangan ngamun aja Pak penilai tim penilai awas ya ditimang-timang lagi dari berapa dapatkan lagi nomor 3 nomor 18 nomor 18 akhirnya bola begitu menukik nomor 9 ini saudara Ibu akhirnya bola terlalu menepi ke dalam masuk sementara 15-4
8 itu di bola nih. Ini mana nih bola? 18. Oh, ya salah ya. Kemudian kita 8. Apinya masih bisa. Oh. Nah, inilah Ibu Nita yang si kepala ini akan menimang-nimang bola mencari posisi-posisi tempat yang kosong. 1 2 3 pemain. Ya, Ibu Nita dia berkata, "Oh, begitu tepat sasaran." Mendekatkan dengan 7 4. Belum ada perlawanan yang begitu agresif ini, perlawanan tidak seimbang saudara-saudara. Pemilih bersama permata ini diberikan secara langsung 1 2 3 4 masih dilakukan langsung. Dia nomor 8 Atika. Atika berbeda nih. Namun karena nomor 9 ini dilakukan lagi. Itu nomor 4 dan berikan bola secara langsung. 1 2 3. Oh langsung bisa sasaran. 1 2 3. Oh out. Kamu tidak tahu masih bisa. Oh pulang dengan nomor 4. Dan itu dengan bersikta keluar saudara-saudara. Dari permata ini terlalu menunggu keluar. Berupa sementara 5 7. Ini dapatkan nomor 8, nomor 8. Nah, dengan begitu juga dalam 1 2 3 4 5 1 2 open lagi. Akhirnya bola begitu menukik dudukan sementara 8 5. Yang begitu jadinya sekup. Segera-segera Upin mendapatkan bola. 1 2 3. Oh, akhirnya bola terlalu terburu-buru. Akhirnya mengejar bola ke sana ke sini. Akhirnya menyangkutnya. Nomor 5 Ibu Bi melepar bola, sudah sudah dilakukan ya bu. Itu dilakukan lagi 1 2 3. Nomor 8 Ika dapat. Akhirnya penempat itu lah yang kosong, yaitu Ibu Nanda Kartika ini. Bola bola menikam lima bola, bola menikam lima bola. Dioperkan kepada siapa menyerikan di sana. 1 2 3 dapat 2 3. Akhirnya 4 3 operkan A. Akhirnya bola menyangkut saudara-saudara. Dudukan sementara 10 6. Bola masih menimang lima bola. Mencari satu dua tiga empat pemain di sana, lemparkan pada tempat yang kosong. 1 2 lemparkan pada siapa? Apa begitu cerdas? Ah, akhirnya bola masuk 11 6. Ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dalam memeringati untuk meriahkan lapangan bola pertama ini yang kesekian kalinya dalam menyatakan kemenangan dicontoh oleh SC. Tapi dengan pesan ini, yaitu bapak ibu bulan dengan servis pemain ini kedudukan 12 6. 1 2 3 pemain. 1 2 out kedalamannya itu sangat jauh sekali ketendangannya itu 13 nah dari pemilik ini. Ibu bola menyimpan bola mencari rekan di sana. Nomor 1 lagi 14 6. Begitu cerdiknya ibu bola mencari rekan atau tempat yang kosong saudara-saudara. Mengejar ke bola 1 2 3 mencari rekan di sana. Beberapa kali ini terlalu mengambil tinggi dan jauh bola keluar lapangan. Dudukan sementara 7-14. 7-14, nomor 8, menimang bola. Dudukan sementara 8-14. 1, 2, 3, 4 pemain mencari rekan di sana. Dan keluar lapangan. Pengontrolan bola yang sebut efisien. Baik, itu ulang ini. Kemudian, itu bola per 25 Suraya. Ibu Suraya dari rekan di sana. Akhirnya akhirnya bola keluar dengan sia-sia itunya. Kedudukan sementara 9-15 dari pemilik atau permata Sabutra. Nomor punggung 9 ini yaitu Ibu Sati. Ibu Sati menjadi rekan di sana. Kedudukan itu 1 2 3 Hatika Batman. Akhirnya begitu kencang Hatika tapi bola terlalu melunjur keluar. Kedudukan sementara 10-15 itu nomor penyimpan satu. Satu yang mana bola? Lupakan bola bertahan. Lupakan. Kemudian itu. Ah, Upik juga salah. Licahna. Ini laki-laki atau cewek yang tak pernah sebelumnya. Nah, itu dia tanya dengan begitu. Lupakan. Dengan pecahnya ini. Sejauh ini. Sudah. Lupakan sementara 16. Nah, lupakan 17. 10. Ini memang ujung tombak dari pemilik nomor 9 hubungi yaitu kecil mungkin tapi begitu serangan sangat mematikan. Bukan sementara 11-17 begitu jauh saudara-saudara. Maka nomor 4 yaitu Denti Shepherdson itu nomor Atika. Atika dia berlaku Upi saudara. Nomor WA. Akhirnya bola begitu tidak terlalu keras. Dia berikan sudah itu 1-2 lagi. 1-2 oper kepada Upi saudara-saudara. Akhirnya bola begitu lincahnya. Sikit-sikit irit ini saudara. Upi. Ini naranan. Nah, poin-poinnya. Nomor 8-nya yaitu Ibu Katika. 1 2 3 4 5
akhirnya bola kedua berlukan sementara 12-18 ini tinggal 6 angka dari family dan permata, permata nomor 7 nomor 12 Bundur, Bundur dia pakai nomor 9 akhirnya open 1-2-3 akhirnya begitu jadinya sih ini sangat mengecil ini tapi tendangannya tuh sepertinya sangat baik sekali 19-12 1-2-3-4 lihat pemain di sana 1-2-3-5 menunjukkan kepada nomor Kartika. Kartika menunjukkan kepada siapa di sana saya ibu lah begitu cerita nomor 9 ini dan begitu si ayam pampang ini gede-gede tapi ke sana mata saudara-saudara game point 1-1 game point 4-24-13